Dia menulis pernyataan ini, Imam Mahdi Nasser Muhammad Yamani. Judul pernyataan ini, Ledakan Berat Atas Perintah Yang Maha Berkuasa, Yang Maha Terpuji, dalam sejarah, tanggal 17 bulan Zul Qidah tahun 1444 Hijrah, ke-6 bulan Jun jatuh pada tahun 2023 Masihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar. Yang maha mengetahui daripada setan yang terkutuk Dengan nama Allah yang pengasih yang penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithlu Watilkal ayyamunuda wiluha bayna annas Waliya'lamallahu allatheena amanu wayattakhitha minkum syuhada'a La aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa aku adalah Imam Mahdi Nasir Muhammad, Khalifah Allah atas seluruh dunia. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib, Maha Pengampun dosa, Maha Menutup aib. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwa hambamu dan halifahmu atas seluruh dunia. Ya Allah. Aku bersaksi kepadamu bahwa aku tidak berdoa untuk hamba-hambamu kecuali terhadap musuh-musuhmu dari manusia dan jin dan dari setiap jenis. Ya Allah, aku adalah hambamu. Aku memohon kepadamu Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain engkau tidak ada sekutu bagimu. Dan mereka membenci kebenaran. Dan aku meminta hak rahmatmu bahwa engkau tuliskan pada dirimu sendiri. Dan mereka berputus asa atas rahmatmu, dan aku memohon padamu dengan hak kenikmatan rida terbesar dalam dirimu yang lebih besar dari kenikmatan surgamu. Dan mereka membenci keridaan dalam dirimu, agar engkau patahkan punggung setiap orang sombong yang takabur musuh bagimu dan musuh para auliaMu, mu ya Allah. Aku tidak bisa bersabar lagi untuk mereka karena mereka menghalangi penyeru kebenaran darimu, dan mereka adalah pembenci kebenaran. Ya Allah, tampakkanlah aku kepada musuhmu keajaiban takdirmu, wahai pemilik hisap yang cepat dan hukuman yang berat. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan para Ansar pendahulu yang baik bahwa aku tidak membalas dendam atau kebencian, atau rasa sakit hati kecuali terhadap hamba-hambamu yang telah menjadikan Allah sebagai musuh dan yang telah menjadikan setan sebagai teman dekat. Ya Allah, aku adalah hambamu. Aku berhak berdoa kepadamu atas mereka dan aku memiliki hak untuk meminta pertolonganmu melawan mereka dan aku memiliki hak atas pertolonganmu untuk aku melawan mereka dengan kekuatanmu dan kalimatmu yang sempurna. Sesungguhnya engkau telah berfirman dan engkau katakan sebenarnya. Walaqad arsalna min rusulan ila bil فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah kebenaran dan janjimu benar. Maka tuliskan aku bersama para saksi, Ya Allah, Engkau adalah saksi bahwa Engkau telah menjadikan aku sebagai Khalifahmu atas kerajaan dunia. Ya Allah, Kesabaranku telah habis terhadap mereka yang memusuhi keridaanmu pada semua hambamu, Ya Allah, putuskanlah antara aku dan mereka dengan sebenarnya dan engkau adalah sebaik-baik penakluk, Ya Allah, aku hambamu, aku bersaksi bahwa bersama kesulitan ada kemudahan dengan kesabaran dan kemenangan bahwa engkau tidak mengingkari janji. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله. Aku bersaksi bahwa aku adalah hambamu dan khalifahmu di dunia. Aku berdoa kepadamu seperti hamba Nuh berdoa kepadamu. Rabbi la tadar ala al-ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يا Allah, Aku bersaksi bahwa aku adalah hambamu, aku tidak mengada-adakan kebohongan terhadapmu, bahwa engkau memilihku sebagai khalifah di seluruh dunia. Dan siapa yang lebih zalim daripada dia yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ya Allah, mereka mendustakanku, maka berikan celah antara aku dan musuhmu di antara hamba-hambamu dan selamatkan aku dan semua ansar pendahulu yang baik dan semua umat Islam, ya Allah, bimbinglah semua orang yang jika mereka tahu bahwa Engkau memilih aku sebagai Khalifahmu di dunia, maka mereka bersukacita. Ya Allah, berilah kabar gembira kepada hamba-Mu dengan membimbing semua hamba-Mu dari manusia dan jin dan dari setiap jenis kelamin wahai yang meliputi segala sesuatu dalam rahmat dan pengetahuan yang Engkau firmankan dan firman-Mu adalah kebenaran. Walau syaa rabbuka laamana man fil kulluhum افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا Allah, engkau menghendaki engkau menghendaki engkau menghendaki seperti yang engkau kehendaki dengan rahmatmu pengampunan dan kesabaranmu ya allah aku adalah hamba mu Aku bersaksi bahwa aku telah memaafkan hamba-hambamu demi Engkau, yaitu mereka yang, jika mereka tahu kebenaran, akan mengikutinya. Ya Allah, ampunilah mereka dan ampunilah mereka, dan bimbinglah hati mereka demi hambamu, dan Engkau adalah sebaik-baik pemaaf. Ya Allah. Tujuanku adalah untuk dirimu memaksaku untuk meminta pengampunan kepadamu, untuk hamba-hambamu, agar menjadikan mereka mendengar seruan kebenaran dari Tuhan mereka. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku telah mengambil setan dan sekutunya sebagai musuhku, maka aku tidak akan selamat jika mereka selamat. Ya Allah, aku akan membalas mereka. Ya Allah, segerakan balasan pada mereka, dan buatlah aku mendengar berita tentang mereka yang akan membuatku senang, menghilangkan amarah hatiku, dan menyembuhkan dadaku. Ya Allah, beri aku kemenangan atas mereka dengan pasukan terkecilmu, seperti yang kami janjikan kepada mereka dengan izinimu. Ya Allah, aku adalah hambamu. Aku tidak terburu-buru untuk menghancurkan hamba-hambamu, kecuali kehancuran musuh-musuhmu di antara orang-orang Arab dan non-Arab, di antara jin dan manusia, dan dari setiap jenis. Ya Allah, Engkau meliputi para penjahat, dan Engkau tahu apa yang ada di dada umat dunia. Maka di antara hambamu ada doa dan taubat, dan darimu ada jawaban sesungguhnya. Engkau tidak mengingkari janji. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain Dia. Kepadanya Aku bersandar, dan Dialah Tuhan Arsi yang agung. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wahai orang-orang yang menyembunyikan azab Allah, kalian pasti akan mengetahui bahwa kalian tidak memfitnah siapapun kecuali diri kalian sendiri maka Allah akan melipat gandakan azabnya untuk kalian dengan kekuatan dan kekuasaannya. Sehingga kalian akan berteriak betapapun sombong dan angkuhnya diri kalian. Semoga Allah mematahkan kemunculan musuh Allah di antara kalian dan mempersingkat hidup mereka dan mempercepat kematian mereka. Dan dengan siksaannya terhadap musuh-musuhnya di antara hamba-hambanya, dia menghilangkan murka hati orang-orang yang dicintai Allah dan mereka mencintainya, dan hilanglah murka hati orang-orang yang beriman. Bagaimana aku dapat berduka atas penjahat, musuh Allah di seluruh dunia? Ya Allah, biarkan jam nol besar menyerang dengan azab COVID yang menyusahkan dan penolakan dengan perintahmu dalam sekejap mata. Dan COVID akan membunuh mereka yang berdiri, duduk, dan miring. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada prajurit-prajuritmu yang lebih kecil, dan jadikan mereka pertempuran besar, kemenangan yang hebat dan perkasa. Sesungguhnya Engkau mampu melakukan segalanya, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Pertolongan Allah dan kemenangan datang sebagaimana hambanya menyatakan halifahnya untuk seluruh dunia. Jika memang Imam Mahdi, Nasir Muhammad Al-Yamani, halifah pilihan Allah, maka penghakimannya adalah milik Tuhan yang esa yang mengalahkan. Ya Allah, tambahkanlah mereka dengan hukuman kosmik dan corona yang tidak dapat mereka terima dengan perintah dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, dan selamatkan aku dan semua hambamu yang jika mereka tahu kebenaran akan mengikutinya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji, maka tunggulah sesungguhnya aku menunggu bersamamu. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, saudara kalian Khalifah Allah atas kerajaan seluruh dunia. Al Imam Al Mahdi Nasir Muhammad Al Yamani.